Kopun. Masak bubur. Nenek sarapan bubur. Ini tuh konjuji kayak kerang itu loh, isinya kerang. Sarapannya nenek bubur bakwan kemarin masih ada tak goreng. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini tuh pagi ya, jam berapa ya? 9 kayaknya. Tadi aku udah habis kasih sarapan nenek, bikin teh. Terus kita mau belanja. Sebenarnya ada sih, masih ada sayap ayam kemarin dan sawi atau cuisa. Tapi berasnya tinggal sedikit. Nah, jadi sekalian ngajak nenek jalan-jalan keluar rumah, terus beli beras di supermarket Welcome. Karena yang paling deket itu di bawah rumah supermarketnya Welcome itu. Nah, karena soalnya nenek tuh biasa ya, dia tuh gak pernah keluar, gak punya temen, jadi harus diajak keluar ya, walaupun sebentar itu jalan-jalan biar lihat udara luar, biar bisa ketemu orang, maksudnya biar gak di rumah terus jenuh. Dia tuh gak suka ya, kayak nenek-nenek yang lainnya cakrukan di jopo, jadi ini kotor, reget, banyak kuman nih. Pokoknya gitulah, nenekku tuh dulu orangnya bersihan banget. Nah, gimana keseruannya hari ini? Ikuti video aku ya teman-teman. Kau di Jungleng lah, Wangoleng. Kau kinsam Jungleng lah. Oh, dia kau kinsam ama. Maya leh tuh leng gak? Yang leh? Leh leng bobo gak? Kau tuh bobo meleng gak? Leh coy leng gak? Hai Maya. Hai ya. Chan chan ha. Chan ka, hou leng ka. Le leng bo bo ka. Ki da bo bo m leng ka. Le joy leng ka. Hai me? Hai ya. Le yao pa cheng. Yao leng. Ko jie ya. Cha leng a, le wo kin sam yao sao leng. Kin sam dam yang a, jo wo hou luo le. Leng ka fan hong se ka hou yao ying ka. Nhìn bị lầy hối tôi giàu vừa lấy bình sang. Cắm pin cơ lỗ à? Mãi mãi, để mãi mãi sang cơ à? Sang cơ tu kỳ lệng ồ. Để sang cơ tu lệ. Như tôi giàu cô. Đi cơ sập biệt măng, có tin nè. Ou longo. Mày mày à? Mày à? Âm cổ cầu. Chết bò ngà bồ bồ. Thấy đó. Cái mày mày. Ba cung căn tình âm cung căn à? Có tâm cung căn nhiều ba sập cầu cổ bùn. Lòng bao bình tí. Cầm phong bà cung căn sạc yết bà cao sạp xe à, yết bà cao sạp xe măn. Bà cung căn. Nếu có mù cung căn lè bà sạp cao cổ bùn. Lòng bao bình tí lô hả mẹ à, lòng bao. Nanti ini uangnya ngitung duit. Blok. Beli beras.
maskernya aku buat dulu. Halo teman-teman, jadi aku udah habis pulang dari supermarket. Hari ini belanjanya di supermarket karena sekalian beli beras ya. Tadi beli beras 2 bungkus apa ya, 2 bungkus lah, 2 pokoknya 2, 5 kiloan itu lebih murah. Pisang 3 biji tok, jadi belum bahwa ini apel, tumben mau tumben uangnya belum cukup. Jadi hari ini tuh belinya yang 5 kiloan guys, 5 kiloan 2 bungkus itu lebih murah. Mbak Kuki gak tahu ya yang murah mana, yang mahal mana. Yang penting tuh mereknya ini kampung. Yang dibeli itu yang penting mereknya ini, kan ada 2 bungkus, ada yang 5 kiloan sama 8 kiloan. Nah terkadang itu yang 8 kiloan lebih murah, tapi hari ini yang 5 kiloan ini lebih murah. Kalau beli 2 lebih murah lagi. Jadi beli 2 bungkus tadi cuma 174 kalau nggak salah ya. Tapi ini kan 10 kilo ya 2 bungkus. Tapi yang 1 bungkus 8 kiloan tadi 8 kilo 194 kayaknya. Jadi lebih mahal yang 8 kiloan ya. Makanya aku beli yang 5 kiloan ya. Agak murah, tapi mereknya tetap ini tuh berasnya yang paling bagus. Nenekku kalau enggak beras ini enggak mau. Ini tuh kayak sekitar muat 15 kilo yo. Sebenarnya masih ada sedikit. Nah, tapi untuk stok ya kita beli duluan daripada kehabisan. Ngelap kursi roda. Nenekku ki lho. Mlebu kamar rametu-metu. Dari pulang dari pasar biasanya duduk di rumah. Gak metu. Hitung duit kayak dia tuh gitu yo, bentar-bentar masuk kamar ngitung duit, bentar-bentar masuk kamar ngitung duit. Buh, duitnya piro ae, hitam. Kalau mana? Buh, lewat mana? Nganji. Jawab nganji. Saya tuh nganji. Kau siapa tuh bangga? Kamu akan lihat ini bawa becet kayak cuma yang berapi. Makan dia yang menghancur. Makan nganci. Yang jalan buat nganci. Yang jalan. Yang macam bodoh. Bodoh untuk nganci. Bodoh. Beli duit aja. Panggil. Nah jadi setelah masakin nenek makan siang, ini nenek nyuruh aku untuk gosok lantai ya teman-teman. Jadi dari dulu tuh nenek tuh kebiasaan lantainya harus digosok, kadang satu minggu sekali, kadang satu bulan sekali. Ya aku sih tergantung nenek, permintaan nenek ya. Jadi kalau nenek bilangnya suruh gosok ya suruh gosok, tapi dia kalau cerita sama orang-orang itu bilangnya 1 tahun sekali gosok lantai kalau mau lebaran, kalau mau imlek ya. Tapi ya kenyataannya ya tergantung nenek aja. Kalau dia nyuruh, kan nenek tuh pikun, kadang ya sering nyuruh aku kerja ini itu ya nggak apa-apa lah, yang penting kita tuh ikhlas ya teman-teman. Nah setelah selesai digosok, ini aku kembalikan barangnya ke tempat semula begitu. Nah jadi dari kamar aku lanjut gosok ruang tamu teman-teman. Jadi semuanya harus digosok. Walaupun lantai nenek itu lantai model lama ya,
karena kalau di sini tuh ganti atau renovasi rumah itu mahal banget ya teman-teman, dan nggak seperti di Indonesia gitu. Jadinya ya beginilah pokoknya. Seseringkali tuh nenek kadang nyuruh aku ngusak lantai seperti ini. Jadi di Hong Kong itu nggak cuma enak-enak aja ya teman-teman. Jadi kerjanya juga ada susahnya gitu loh. Nah ini semua ruang tamu aku gosok ya, nanti sampai dapur. Nah dapurnya juga aku gosok. Pokoknya semuanya ya sekalian gitu kerjanya. Nah habis itu aku pel dan aku bilas sampai bersih ya teman-teman. Kadang aku bilas 2 kali sampai 3 kali gitu. Ya pokoknya sampai bersih. Makanya struk pembayaran airnya nenek itu sering habisnya banyak banget dibanding teman-teman tetangga yang lainnya gitu guys. Ya tapi gak apa-apa lah, kalau anaknya sih terserah neneknya, yang penting dia tuh gak rewel gitu aja. Kalau aku sih sekarang udah terbiasa ya teman-teman, dari awal di sini sampai sekarang itu udah biasa, dan dengan senang hati menjalankan pekerjaan lah ya. Jadi buat teman-teman yang baru aja masuk ke majikan atau baru aja kerja di luar negeri, yang semangat, semoga kerja keras kita menghasilkan dan berkah ya. Tadi nenek tuh duduk di depan kamar, pintunya dibuka. Sekarang itu dia nggak tahu ngitung uang lagi mungkin ya. Jadinya pintunya ditutup dan aku jadi berani ngerekod gitu guys. Nah untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye. See you di next video.